Rasulullah sebut, setiap umat aku, tak ada seorang pun yang terlepas himpitan kubur. Cuma ringan dan juga berat saja yang kena. Azab kubur, lepas pada sesi soal jawab. Kena turun saja. Allahu Akbar, bacalah dalam hadis yang Rasulullah cerita tentang Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, di kalangan umat aku, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Bila turun saja jenazah dia ke dalam liang lahat tersebut, turun saja jenazah ini, kena sekali, lepum sekali. Pum tersebut menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, sebut dalam hadis-hadis yang panjang yang cerita tentang mengenai bagaimana himpitan kubur. Kita boleh rasa saat mana kita mula letakkan jenazah kita, mula dihadap ke kiblat, kita bau tanah kita, tanah kubur depan muka kita ni. Bila kita bau saja tanah kubur depan muka kita, kita nampak bila orang dah mula letak liang lahat kita tutup saja, nampak malaikat tu mula bergerak di hujung kaki kita, berjalan di hadapan muka kita. Bila tanah-tanah mula turun saja, kedengaran tanah-tanah yang turun tersebut, dengar saja mulut kali yang kedua sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kebanyakan manusia sebut demikian, kecuali siapa yang tak nak hidup. Disebut dalam hadis Rasulullah, yang tak sebut kalimah ini, orang mukmin saja. Orang mukmin, orang mukmin, bila dalam hadis Rasulullah sebut, orang mukmin bila tanya dia nak hidup balik, orang mukmin kata tak nak hidup dah. Kenapa tak nak hidup? Kenapa tak nak hidup? Kerana kami dah rasa perit. Kematian, sakaratul maut itu satu perkara yang menjadi trauma dalam hidup. Tak pernah dirasakan segempar ini dalam hidup. Satu Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat-sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Dalam hadis yang lain Rasulullah ajar, doalah pada Allah supaya kamu jadi ringan saat sakarat kamu. Sehinggakan orang mukmin bila masuk dalam kubur saja, ditanya, nak hidup balik? Tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Orang mukmin tak nak hidup balik. Pelik kan? Orang mukmin tak nak hidup balik. Padahal peluang nak hidup ni ada. Tiba-tiba tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Madailah penatnya hidup di atas dunia dalam mentaati perintah Allah untuk menjadikan kerehatan saat mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dalam hadis Rasulullah sebut, bila ditawar pada dia nak hidup balik, nak? Kenapa nak? Tak rasa sakit kematian. Orang mati syahid tak rasa sakit. Mati syahid yang dimasukkan di sini ialah mati syahid dunia dan akhirat. Dia ada dua. Satu syahid dunia, satu syahid dunia akhirat. Satu lagi syahid yang disebut dengan akhirat saja, tetapi tidak dimasukkan dengan dunia. Syahid dunia akhirat ni dibincang panjang oleh para alim ulama. Yang peliknya, dalam ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun ini, surah Al-Mu'minun yang saya baca tadi, bila ditanya pada dia, Naid, kamu ni macam mana di saat sebegini? Kebanyakan manusia ni sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk hidup. Kenapa kamu nak hidup? Sedangkan orang mukmin tak nak hidup. Rasulullah tanya demikian. Patutnya dalam hadis Rasulullah cerita, orang mukmin tak nak hidup dah. Tiba-tiba ayat ni cerita nak hidup balik. Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup kembali. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kerana aku bimbang, mudah-mudahan aku boleh buat balik amalan salih yang ku tertinggal dahulu. Ulama tanya, amalan salih yang bagaimana yang kamu nak buat di saat itu? Bila ada di alam barzakh, baru kamu nak buat amal soleh. Lalu dijawab balik dalam ayat Al-Quran Karim. Cerita lagi. Rupa-rupanya, orang Islam yang meninggal dunia ini, ada tiga golongan manusia yang meninggal dalam keadaan penuh dengan penyesalan.